makanannya sudah habis. Dan mulai pengisian air. Nanti air pertama dibuang, kemudian diisi lagi 3 hari baru bisa dimasuki bibit ikan. Itu nanti bisa menjadi salah satu salah satu usaha yang alternatif yang bisa jadinya lakukan ketika di sekitar jaringan sendiri itu nggak ada itu. Nah, untuk pada kali ini salah satu olahan yang akan kita sampaikan yaitu kerupuk amplang. Kerupuk amplang ini salah satu jenis kerupuk yang mungkin nanti akan dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah bermitra dengan pemerintah Desa Purwosekar dan melaksanakan pengabdian di Desa Purwosekar dengan melaksanakan kegiatan di Waduk Purboyo. Yang mana Waduk Purboyo yang dahulu begitu rusuh dan kumuh sekarang menjadi bersih dan lebih indah. Di mana dilaksanakan kegiatan pelatihan budidaya ikan yang mendukung wisata di Waduk Purboyo. Jadi di Waduk Purboyo ini ada budidaya ikan yang nanti digunakan untuk kegiatan memancing masyarakat sekitarnya. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan budidaya ikan dan wisata Waduk Purboyo nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan dan rencana, bisa mendukung wisata di Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan.